Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mendesak Indonesia menerapkan penguncian wilayah lebih ketat dan luas guna mengurangi lonjakan kasus COVID-19. Dalam laporan terbaru, Corona Disease 2019 Situation Report in Indonesia, yang terbit tanggal 21 Juli, WHO memperlihatkan bagaimana kasus di Indonesia menghadapi tingkat penularan yang sangat tinggi dari tanggal 12 hingga tanggal 18 Juli tahun 2021. Ini pentingnya penerapan kesehatan masyarakat dan langkah-langkah sosial ketat, termasuk pergerakan, di seluruh negeri. Sebelumnya Indonesia melaporkan jumlah infeksi COVID baru tertinggi di dunia pekan lalu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Sementara jumlahnya tampaknya turun dalam beberapa hari terakhir, namun seorang pakar kesehatan masyarakat mengatakan kematian akan terus meningkat. Indonesia melaporkan rekor 1.383 kematian pada hari Rabu meskipun ada langkah-langkah darurat yang bertujuan untuk membatasi penyebaran penyakit. Angka itu mungkin terus meningkat dalam beberapa hari mendatang. Menurut Ben Colling, seorang profesor di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hong Kong, kematian kemungkinan akan terus meningkat selama 2-3 minggu lagi karena jeda antara konfirmasi kasus dan kematian, katanya seperti dilansir dari CNBC Indonesia. Hari ini tanggal 24 Juli tahun 2021 Indonesia COVID-19.go.id melaporkan kasus kematian sebanyak 1.415 di mana telah terjadi penurunan setelah kemarin sempat mencapai angka kematian tertinggi per hari. Tanggal 23 Juli tahun 2021 sebanyak 1.556 kasus mengalahkan semua negara di dunia. Kasus kematian COVID di Indonesia menjadi alarm bagi kita semua untuk melakukan vaksinasi, disiplin protokol kesehatan, kebijakan PPKM yang masih sementara berlangsung. Karena keselamatan satu jiwa adalah yang terutama. Semoga persatuan dan ikhtiar kita semua akan bisa melawan COVID-19. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah dan semakin mengkhawatirkan. Kasus kematian akibat virus ini pun menyentuh rekor tertinggi secara harian. Lantas seperti apa angka-angka kematian ini diilustrasikan? Berikut kami sampaikan perbandingannya. Hingga 23 Juli, jumlah total kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 80 ribu orang. Jumlah total kematian ini hampir sama dengan kapasitas stadion terbesar di Indonesia, yakni Stadion Gelora Bung Karno yang memiliki kapasitas jumlah penonton sekitar 78 ribu kursi. Anda bisa bayangkan jika Stadion GBK terisi penuh, sebanyak itulah jumlah korban meninggal akibat COVID-19 di Indonesia. Kita akan bandingkan lagi dengan sebuah negara. Total kematian akibat COVID-19 di Indonesia ini kurang lebih sama dengan jumlah penduduk negara Andorra, sebuah negara di benua Eropa dengan populasi pada 2019 lalu mencapai 77.142 penduduk dengan luas wilayah 468 km persegi. Mari berbicara mengenai kasus kematian harian. Hari ini, 23 Juli, kasus kematian harian mencapai rekor yakni 1.566 orang meninggal dunia. Jika kita bandingkan jumlah ini, sama dengan 5 gerbong kereta MRT di Jakarta, di mana kapasitas maksimal mencapai 325 orang per gerbong kereta. Jumlah kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi alarm bagi kita semua untuk selalu menjalankan disiplin protokol kesehatan. Saling jaga, saling kerjasama menjadi kunci untuk menurunkan laju penularan COVID-19.